Hati tanpa rasa, info daripada novel. Di episod kali ini juga, Nid semakin gelisah bila Julia telah merasuk papanya. Julia telah merasuk papanya hingga papa Nid hilang kepercayaan pada Nid. Julia juga menggoda papa Nid hingga papa Nid tersungkur dan melayan kehendak Julia. Sebab kat itulah Nid juga gelisah bila tender syarikat dikatakan akan jatuh ke syarikat musuh Nid. Ya, semuanya angkara Julia. Nid mula berbincang dengan Mika. Aku tak boleh gagal kali ni. Aku tak boleh nampak lemah dengan papa aku. Sebab tu aku tak nak gagal. Sebab ni apa yang perempuan tu nak. Aku percaya perempuan ni dalang semua benda ni jadi. Cerita Nid lagi kepada Mika. Mika mengangguk pantas. Memang aku muskil betul lah. Aku tengok Datuk pun sekarang dah lain dah. Ada benda tak standard dengan Datuk. Datuk tengah angau. Aku rasa Datuk tengah angau dengan Julia. Sebab aku dengar ada orang nampak yang Datuk bawa dia pergi shopping. Cerita Mika lagi panjang lebar. Mendengar kat itu, Nid terkejut dan cepat-cepat menidakkan. Apa benda yang kau merepek ni? Papa aku bukan orang macam tu. Dia takkan layan orang macam tu. Dan aku kenal papa aku macam mana. Jawab Nid lagi serius. Ya, Nid akan mula menyiasat tentang Julia.